Assalamualaikum, selamat kembali ke channel YouTube Girl Outdoor Malaysia. Okay, kali ni kita nak pergi mana kawan-kawan? Pergi Dabung. Kita pergi Dabung. Alright. Kali ni kita orang punya trip tak ada naik kereta, kita nak naik train, kita nak pergi Dabung. Kita punya train pukul 7.11 ke Dabung. Sekejap lagi dah nak sampai, sebab sekarang dah pukul 7, lagi 10 minit. Lagi 11 minit. Okay. Jumpa di sana. Bye. Bye. Hati-hati. Thank you, Syafiq. Hantar. Kita breakfast dulu. Lapar. Makan apa tu? Nasi goreng. Wah, si tarik D.O. Eh, kat sini tak makan. Roti bakar. Oh, roti bakar. Dah malu. Welcome to Dabung! Yeah, ni dia. Ni dia kat kita hari ni. Nama cik siapa? Ha? Zamri, Cik Zamri. Okay, sekarang kita dekat gua ikan. Bagaimana gua gelap ni? Aku dah keluar 3 jam. Wah, 3 jam ke? Bawa bekal. 3 jam ke? Oh, mampu. Panggil gua ikan. Ikan. Ya. Yeah.
Eh bukan ni, itulah depan lah. Salah. Ni penunggu gua. Penunggu gua. Kenapa boleh panggil gua ikan? Ikan. Dulu banyak ikan kat sini. Yeah. Ikan telur awal semua besar-besar ada dalam ni. Lo ni? Lo ni tak ada. Ya. Cantiknya. Gua akan kembali cantik. Abang ni memang pandai ambil gambar. Korang mesti kena ambil abang ni. Best gila. Sejuk kan? Aura ni. Macam ni guys. Sejuk. Ui, sejuk lah. Kalau korang duduk dekat Dabung ni, korang datang Dabung boleh je duduk dekat sini. Tengok tu, ada tip. Comel-comel. Ada 5 tiup. Dekat sini pun boleh camping juga. Tu dekat atas tu pun boleh tinggal juga. Nampak tak? Eh, nampak ke? Situ. Sini eh? Okay, kita dah ready nak main Flying Fox. Ready dah ke? Tolong, boleh panjang. Oh, tinggi juga. Takut. Dia ni view-nya ya. Yang itu zip line-nya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ayuh kita mulakan. Okey. Okey. Eh. Tiga kita ya. Teng. Teng saya. Okey. Naik. Cepat tangan dia. Cepat. Dilepas. Kali boleh repeat lagi. Ya, betul. Korang kalau korang rasa laju tu boleh datang sini. Ah, kalau korang nak cari yang mana tu? Nak cari tengok zip, apa panggil? Flying Fox apa? Zip line. Zip line. Oh, zip line. Oh, okay, right. Datang Dabung main zip line. Okay, thank you. Bye bye.
nak makan mi udang. Famous dekat Dabong kan kak? Ha, ni orang Kelantan, orang Gua Musang. Yang ni gua je, Musang tak ada. Dia punya mi ada macam-macam jenis kan. Mi, kuitiau, bihun, udang. Ha, air percuma. Boleh ambil je depan tu. Banyak kali ulang tak apa. Percuma kata dia. Siti dia makan seperut. Saya makan kuitiau udang. Wani makan apa? Sama kuitiau udang. Kuitiau udang juga? Haa, kuitiau udang juga. Sedap kan? Sedap macam mana? Wah, besar. Besarnya udang dia. Wow, wow. Cantiknya air dia. Wow, ni lata kertas. Wow. Sedap okey lah. Sedap, kita nak panik. Gunung Stong. Tengok, kita boleh nampak air terjun, nampak ke? Haa, tak nampak ni. Cantiknya. Okay, dekat sini ada resort, ada tapak perkhemahan. Lagi tinggi rupanya. Haa, okay. Ingatkan resort kita dekat bawah. Rupanya lagi lah atas dalam hutan. Betul-betul terpencil tu. Ya. Atas bukit kau mah. Sakit orang sampai penat lah. Nak sampai ke resort hiking, okey? Ya, ya Allah ya Tuhan. Tengok eh. Dia punya ni sebenarnya curam ni. Ya Tuhan. Aku ingatkan yang biru dekat bawah tadi, rupanya biru di atas.
kurang. Ada beranda. Cantik ni. Wow. Memang best lah duduk sini. Tenangnya. Buat apa di sana? Wow. Okay, malam ni kita makan kari ayam dengan nasi putih je. Ya, cukup. Dah siap dah. Time to dinner. Diorang ni semua akan naik gunung. Ada kat atas ni, ada stong, bahar, ayam. Biasanya diorang akan bermalam lah, 2-3 malam kat situ. Sebab perjalanan tu jauh kan. Tengok beg semua besar-besar, padu. Kita nak jalan-jalan, nak tengok kawasan sekitar Chalet ni. Untuk pengetahuan yang Stong Hill ni, dekat sini air terjun Jelawang adalah air terjun yang paling tinggi di Southeast Asia. Resort ni berada di kaki Gunung Stong ni lah. Siapa yang sukakan ketenangan, kedamaian tu kan, bolehlah datang sini. Korang akan rasa suasana macam dalam hutan. Sapa dah. Silap. Ambo Sapa dah. Air terjun tertinggi Asia Tenggara. Demo bila lagi? jadi ya. Adalah. Okay, sekarang kita dah siap-siap nak gerak ke
stesen kereta api Rabong. Okay korang, kita share sikit pengalaman kita bercuti di Rabong selama 2 hari 1 malam. Sebenarnya 2 hari 1 malam pada kami memang best. Sebab kita orang memang suka suasana hutan, suasana kedamaian dalam hutan tu kan. Kita boleh rehat selepas kita round trip Rabong. Tapi kalau korang yang jenis macam nak explore hanya untuk explore saja, satu hari pun dah cukup. Korang datang malam sampai Rabong pagi, jalan-jalan sekitar Rabong, lepas tu malam dah boleh naik train balik. Nak balik kan. Tapi kalau yang nak rehat, nak sunyi, nak tenang, boleh duduk satu malam dekat Rabong. Anda yang dah tonton video kami sampai habis, terima kasih diucapkan dan tolong like dan subscribe channel YouTube saya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.